Woi, udah subscribe belum? Udah subscribe belum? Woi, 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 woi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Ade Bebas. Kali ini ngevlog lagi nih, guys. Ngevlog lagi istilahnya apa ya? Di channel Ade Bebas tuh biasanya ngevlog tentang pohon bule ya, guys. Tapi kali ini agak berbeda nih. Ngevlog tentang bolang, guys. Bolang ini di pinggir pantai Parangtritis. Tuh pantainya tuh kelihatan tuh, guys. Jangan lupa like dan subscribe-nya, komentarnya di channel Ade Bebas. Kali ini mau ngevlog nih, guys. Mau bolang pohon bintaos. Bintaos itu bisa disebut dengan jalitri. Bisa disebut juga dengan anting putri, bisa diakulasi dengan anting putri ya, guys. Jangan lupa like dan subscribe-nya nih. Pantai Parangtritis tuh, pantainya kelihatan banget tuh, guys. Tuh. Kita lagi jalan-jalan di pinggir Pantai Parangtritis. Acaranya mau bolang. Bolang bintaos. Bintaos atau jalitri atau mentaos ya, guys. Jangan lupa nih, guys, like dan subscribe-nya. Mari yang baru menemukan channel Ade Bebas, jangan lupa like dan subscribe-nya, komentarnya. Biasanya Ade Bebas itu tentang pohon pule ya, guys, kontennya. Tapi sekarang lagi mau bolang. Bolang itu cari pohon pinggir laut. Kebanyakan di sini ada wahong laut ya, guys. Tapi Ade Bebas kali ini dia namanya bolang. Bolang ini aja lah yang paling gampang, bolang bintaos. Bintaos atau jalitri. Tanaman ini mudah hidup ya, guys. Mudah banget hidupnya tuh. Kita di pinggir pantai nih, guys. Pinggir pantai Parangtritis. Wow, keren banget ini, guys. Oke, jangan lupa like dan subscribe-nya, komentarnya. Mari, mari jalan-jalan dulu ya, guys. Mau nyari, capek nih, guys, jalan-jalan nih.